Ini kita keluar ke Singkup, tapi rencananya mau nyimpang. Lalu sih nyimpang bahasa Indonesia na. Nyimpang naon sih singgah. Singgah dulu ke tukang jajan cakwe. Dan by the way, ini dingin banget cuacanya. Ini jam berapa? Jam 8 malam. Ada restoran juga, restoran ayam. Ada warung nasi juga. Terus di depan ada warung nasi juga, ada kafe, banyak dah pokoknya. Kadieu we, pokoknya mah mun kadieu diantar gitu ke restoran, tapi mau di jajanan. Nah, tempat kopi di murah. BBK bisa. Ini juga tempat ngopi. Terus ada Raja Castro di sini. Ada tempat ngopi juga di sebelah sana. Kedai kopi 77. Ada pom bensin kalau misalkan kalian mau minum, motornya yang minum. Menikmati. Bentar, di belakang ada truk, guys. Dingin, dingin. Ada truk. Dan di depan itu ada, kalau orang sini nyebutnya pos AU, aka Lanud, buat pintu masuknya yang mau ke lapang udara Lanud. Di sini juga bisa atau ke sana bisa, karena ada bandara lokal juga di sini. Dan di depan ada jalan baru yang belum 100% jadi, yang nantinya tuh bisa kalian pakai ke Ciamis, mau ke perbatasan Ciamis ke Karangresik. Oke, kita ini dia Lanud namanya nih, Lanud. Kita bakalan lurus kalau ke sana ke Manan Jaya, ke sana ke pusat kota, kita lurus lewatin jalan baru. Ini belum di aspal sebelah sini. Ini baru satu jalur, belum ada lampu jalan juga. Lihat ada yang ke kiri, gak tahu tuh lagi ngapain. Kita jalannya agak menanjak karena bakalan ngelewatin rel kereta api. Cangkel geningnya. Ada yang jualan apa nih? Oh, minuman, kopi-kopi, sosis. Ada dua warung, tapi lumayan merenah. Sudah sekaya, ya merenah. Tutup jam 9-an merenah. Terus lurus aja ke sini, jalannya masih belum terlalu kelihatan ya kalau malam. Poek juga, guys. Tidak ada lampu, cuma lampu motor sama lampu rumah-rumah aja. Dari depan kayak lampu itu bukan kafe sih. Awalnya gua juga ngira itu kafe, tapi itu perkebunan anggur rumahan sih lebih tepatnya. Ada dua lantai gitu. Emang sih kayak kafe. Kita jalan pelan aja ya, kisaran 34, tapi dingin banget ini sumpah, guys. Video ini bakalan gak diedit sama sekali, langsung upload aja. Sharing ala-ala motovlog lah, tapi vertikal. Bener vertikal atau sih mungkin? Vertikal lah sih mungkin. Gak vertikal. Nah, di sini ada jalan lurus, tapi kita gak bakalan lurus. Kita bakalan belok kanan ke arah Singkup. Nanti mau jajan dulu ke tukang cakwe yang enak sih menurut gua. Cuma 5.000-an doang. Di sana sini kalian tinggal lurus aja sampai nanti ketemu minimarket namanya Kinimart. Nah, di situ ada tukang gorengan Jojong. Itu tuh enak banget. Harganya murah meriah. Dan di sini juga banyak tukang yang jualan, banyak banget. Ada mie ayam, baso. Terus apalagi banyak lah. Aduh, gerimis eh. Ini sedikit, yes.
Sias agak tutup tuh. Mas Balu. Oh, jam 7. Aduh, cuacanya gerimis, guys. Tapi bentar lagi kita udah sampai. Tinggal Tasco dan minimarket juga. Aduh, lensanya kena air, guys. Bentar. Nah, aduh masih ada airnya, guys. Oh, nggak ada. Ada dikit, deng. Di ujung. Yaudah lah. Masih sawah, kiri kanan sawah. Padahal ini rame tapi masih banyak sawah gitu loh. Aduh, orang ngomong aja. Tapi gak orang udah apa-apa eh. Masih sawah di sana ada SMK Negeri 4. SMK Negeri 4 karena di Tasik baru ada 4 SMK yang negeri, sisanya masih swasta. Gak tahu kenapa, mungkin ya Tasik kota kecil juga sih, makanya ya 4 aja juga cukup sih. Ini jelek banget kameranya, ada airnya. Udah mau hilang ya, malah jelek ini. Oh ini kamera utama bukan ultrawide, ya Allah. Salah lap, guys. Nah ini baru enak. Aduh di belakang ada motor, ya udah semis duluan aja motornya. Ya bisa, yuk silahkan duluan aja. Oke, disusul sama Genio. Oke, 1 menit lagi kayaknya udah sampai sih di depan. Dingin, dingin, dingin. Ini kalau suaranya banyak angin, harap maklum ya guys, karena gak pakai mikrofon eksternal, cuma pakai mic dari HP-nya. Jadi wajar kalau suaranya kayak ada kayak gitulah pokoknya. Dan gue boncengan sama teman gue si Ipan. Pusing-pusing datu kalian lihat ya. Oke, di depan udah sampai kayaknya, mudah-mudahan masih buka ya. Di depan kita belok kanan. Pan, tangan lu Pan. Kita belok kanan. Gak tau masih ada tuh jalannya yang itu. Nah, yang ini yang jualannya masih ada dikit. Ya.